Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama Mbak Dewi. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube kita, Sinar Toko Tikam Senjahit. Hari ini kita mau nge-review dan sedikit tutorial mesin jahit tikar 2200. Jadi mesin jahit tikar ini memiliki 60 pola. Terus mesin jahit ini digital, bisa speed control, bisa menggunakan pedal atau bisa pakai tombol otomatis yang ini. Pasang benangnya juga otomatis ini ya. Ada alatnya. Oke, langsung aja kita simak videonya. Jangan lupa like dan subscribe, karena dengan subscribe kalian akan terinformasi dengan dunia seputar jahit-menjahit, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, jadi kita sekarang gulung spool dulu. Ini tempat benangnya ditarik ke atas. Terus kita cantolin di sini. Lalu kita putar ke sini. Putar. Habis diputar, masukin ke lubang spoolnya. Terus masukin ke sini. Ini khusus buat gulung spool ya. Lalu digeser ke kanan. Terus ini pakai ini start stop ya. Tinggal tekan aja. Udah tunggulung. Nah, itu kan apa agak lambat ya. Nah, karena kan ini dipelanin. Kalau mau kencang tinggal kencangin aja. Nah, kalau udah penuh dia berhenti sendiri, lalu kita matiin aja tombolnya ya. Terus geser ke kiri, ambil. Sekarang kita masukin spoolnya ke skoci, ya, seperti mesin jahit pada umumnya ya, sama ya. Nah, selipin. Nah, terus kita masukin ke mesin. Nah, ini masukin skocinya. Nah, terus kita tinggal ditekan ini, dipasin. Terus kalau udah, ini tutup. Pasang lagi. Sekarang kita masukin benang ke jarum. Nah, ini juga ada petunjuknya di sini ya. Ada angka-angkanya ya. Ada angka 1, angka 2. Nah, ini 1 ke sini dulu. Terus ke bawah. Nah, ini ada panahnya nih ya, 2 ke atas ya. Angka 2 ini naikin ke atas, ada panahnya. Terus kita cantolin di pelatuk ini. Cantolin aja. Tapi posisi pelatuk terkadang itu di bawah, jadi kita bisa putar manual tuh ya. Setelah dicantolin di pelatuk, nah tadi pelatuk itu angka 3 ya, terus kita ke angka 4 ke sini. Terus ke atas jarum sini. Udah, baru kita ke lubang jarum. Nah, ke lubang jarum itu ada alat otomatis masukin benang ini ya, alatnya ini. Ini turunin ke bawah nih, saya mentok. Tapi jangan lupa jarumnya naikin dulu ke atas. Kalau posisi di bawah gini kan nggak bisa. Jadi naik dulu ke atas, saya mentok. Nah, ini alatnya turunin ke bawah. Tahan, cantolin di kiri benangnya sini. Terus kesiniin. Itu ya. Jadi ini aku lepas sebentar. Jadi ntar ada kawat kecil masuk ke lubang jarum tuh, kawatnya narik benang. Nih. Ini diambil. Sekarang pancing benang bawah supaya naik ke atas. Tarik. Ini ada pisaunya di samping sini ya. Oke, teman-teman, kalau untuk di jahit lurus ini di pola yang 01. Nah, ini untuk memindahin angka ya, yang tinggal tekan aja tombolnya. Ini. Gitu ya. 01. Nah, kalau siksak ini di 04. Nah, ini di 2 04. Baru kita tekan yang tulisannya nih mode ya, tekan aja. Nah, si tadi kan di 04 disiksak. Nah, kenapa ini pindah ke 50? Berarti ini buat pengaturan siksaknya. Ini mau 5 mili atau 1,5 atau 4 gitu ya.
Nah, kita coba dulu. Oke teman-teman, jadi ini kan hasil siksaknya itu agak lebar terus renggang. Tapi nanti kita bisa ubah atau bisa kita atur menjadi lebih rapet dan lebih kecil juga bisa. Nah, nanti ada pengaturannya di situ ya, di layar ya. Nah, ini kita kecilin siksaknya. Kita coba di 35, terus kalau untuk kerapatannya ada di sebelah sini. Kalau tadi di 3, kita bisa ubah di angka yang lebih kecil. Contoh mungkin seperti angka 1 ya. Oke, ini motifnya juga banyak. Nanti kita mau coba di angka 37, 38, 39, dan 40 ya. Nah, ini motif-motif buat baju-baju, buat gamis-gamis bisa ya. Nah, terus ini kita ubah dulu. Ini pencetannya kenceng di atas sampai berubah ke 37. Terus baru kita tekan mode. Terus biasa kalau motif-motif yang tebel-tebel gini nih ya, ini kan rada-rada padat ya. Halus kasarnya itu biasa harus lebih rapat. Jadi ini kita harus lebih rapetin lagi. Aku turunin di angka 1 ke bawah ya. Baru kita coba. Sekarang aku pelanin ya. Ini bisa pelan. Tuh ya. Pelan banget ini. Terus aku ngejahit ini tanpa pedal ya, jadi bisa pakai pedal bisa enggak. Kalau ini pakai nggak pakai pedal, pakainya tombol ini nih untuk matiin sama nyalain start stop gitu ya. Nah ini nih. Terus polanya kita coba 38. Oke. Aku rapetin dikit lagi. Ini aku kencengin ya. Ini kalau untuk pemula sampai mahir mesin ini cocok banget deh. Soalnya kalau buat pemula kan bisa pelan gitu ya. Ntar buat yang mahir bisa cepetin. Nah, ini motif-motifnya nih. Buat kalau dipelanin itu biasa buat dibelok-belokan kayak di leher. Harus yang detail, harus yang pelan, harus yang rapi. Nah, biasa dipelanin. Ini motif di 38, nomor 38. Ya, sekarang aku coba nomor 39 ya. Coba pola yang di 45 ya. Mesin jahit ini asik, tanpa pedal. Terus kecepatannya bisa diatur, speed control. Ini experience baru ya. Teman-teman, jadi aku mau ngetes bahan kanvas, jahit bahan kanvas 2 lapis nih ya. Oke, langsung aja.
kita mau coba bahan kulit dua lapis ya. Jahit ini bahan kanvasnya 2 lapis, bahan kulitnya 2 lapis, jadi totalnya 4 lapis ya. Nah, ini untuk hasil tadi yang kita coba, bahannya 4 lapis, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk hasil atasnya. Kalau untuk hasil bawahnya seperti ini, rapi juga ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga membantu dalam beraktivitas jahit-menjahit. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat berkarya, happy saving, and stay kreatif. Sampai jumpa lagi.